Makan 200an di Sabo Hachi bisa dapat apa aja sih? Yang pertama pasti ada sayur, seafood, terus ada sausnya banyak banget. Dan selain saus, side dishnya juga banyak pilihan. Kamu pasti kalap kalau makan di sini. Puding, buah, dan kimchi udah pasti kamu dapetin juga. Dan minumannya banyak pilihan. Kamu pasti betah karena tempatnya juga nyaman. Lanjut, ada daging yang udah dimarinasi. Dan kalau kamu menambah yakiniku, tinggal tambah 30.000 aja. Untuk kuahnya ada 4 pilihan. Kamu bisa pilih kuah sesuai rasa yang kamu suka. Untuk dessertnya yang pertama ada ice cream, puding, yogurt, dan ada juga waffle yang bisa ditambahin ice cream. Cocok banget buat kamu yang bisa makan banyak atau senang makan banyak. Jadi tunggu apa lagi? Cobain ya!